Pencari kerja terutama generasi muda dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan tawaran kerja yang menjanjikan gaji lumayan di luar negara. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jamal, pihak berkuasa akan menyiasat dan mengesan ejen pencari kerja yang telah menipu rakyat negara ini untuk bekerja di Kemboja. For all the job seekers out there, please be extra careful lah. Inilah nasihat kita, because kita tahu di luar sana memang banyak skim, skim-skim menipu untuk tujuan mendapatkan keuntungan ini. Inilah modus operandi mereka. So kita haraplah agar rakyat Malaysia sentiasa berhati-hati. Dato' Aziz mengulas perkara itu selepas menyambut kepulangan tiga rakyat Sabah di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Mereka ialah Chong Su Yun, 37 tahun dari Kota Marudu, Jeffrey Dian Jude, 19 tahun dan Philip Ho Chin Chin, 25 tahun, kedua-dua dari Keningau antara 47 warga Malaysia yang dibebaskan dari penjara wilayah Bentia Macia, Kemboja. Facebook lah, dia ada satu macam agensi yang bagi kerja gaji lumayan. Jadi saya ambil nombor tu, add dengan WeChat. Lepas tu dia masukkan satu grup, grup dengan WeChat. Lepas tu dia sediakan satu tu tiket untuk terbang ke Kemboja. Lepas tu dekat situ ada orang sambut kita ke satu rumah. Lepas tu dalam rumah tu saya tunggu dari kurang dalam satu bulan belum ada kerja. Lepas itu kena tahan. Kesemua rakyat Malaysia itu ditahan di penjara Kemboja kerana disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian dalam talian secara haram.